Welcome to my super simple kitchen. Let's have a look. Well, let's watch my video. Thank you.
Dagingnya kurang diiris tipis ya. Baksonya ganti sama udang. Kalau kuahnya udah oke. Kalau mau pakai bakso ikan. Oh, bakso ikan. Iya, iya, mungkin lebih pas ya. Sambelnya, oh ya, masih bikin sambel. Kalau yang sambel bakso kemarin Kak bikin suka enggak? Yang waktu bikin kue tiaw goreng. Itu yang lebih enak yang potong batang sih. Potong pakai cuka itu ya. Sambel yang udah jadi taruh-taruh, dia lebih seneng yang potong-potong yang asem-asem. Oh, kalau yang kemarin digiring rawit merah tuh kurang suka yang sambal bakso itu. Oh. Kemarin kayaknya kurang garam itu. Yang mana kuali sambalnya? Dari kakak kemarin kurang pas. Oh, kurang pas ya. Itu direbus dulu tuh. Makanan kayak gini harus ada sambal langsung. Iya. Kayak cabai medan itu ya. Maksudnya cabai potong-potong sama-sama itu. Itu cabai acar itu. Cabai acar. Iya. Ini apa namanya di internet? Kue tiaw siram. Kurang bening ya? Kurang bening ya? Bening. Oh, saya tadi kan pakai ya? Telur, nggak pakai susu. Dia oh, sagunya. Airnya kurang ya? Dikit. Kurang bening gitu. Oh, airnya kurang. Oh, oke. Okay. Oh, atau itunya kali, saus tiramnya kurangin. Kan yang bikin agak coklat itu, saus tiram. Enggak, airnya kurang. Kurang bening. Maksudnya, dia kan agak nggak berair dikit gitu. Iya. Oh. Kurang air doang kok. Oh, terlalu kental ya. Kurang encer, kurang encer. Iya. Oke, oke, terima kasih. Kita coba lagi. Pangsitnya kapan dimasak tuh? Besok. Ya. Itu anaknya. Pokoknya kalau pangsit apa? Jangan di apa jahenya kemarin ya. Iya, jangan ditumbuk. Kan gue dapet kan bawang pasti gue dapet.